Kampus IT dikembangkan mengikuti konsep ekoteknopreneurial. Ekoteknopreneurial kampus yang artinya ya kita mengembangkan secara ecological, juga technological dan entrepreneurial. Mengapa demikian? Pertama kita lihat kampus ini kampus yang sangat hijau. Di kampus ini lebih dari 1.000 pohon. Bahkan dari 1.000 pohon itu lebih dari 100 spesies. Sebenarnya tepatnya ada 101 spesies. Dan setiap tahun kita selalu berusaha untuk menambah, menanam pohon, menambah spesies baru, bahkan kita usahakan menambah family baru. Saat ini ada 37 family di kampus ini. Jadi kita bisa juga menyebut kampus ini sebagai kampus yang hijau. Dan dengan 1.000 lebih pohon, dari sensus di awal tahun ini ada 1.042 pohon. Dengan jumlah mahasiswa yang sekarang sekitar 3.000 mahasiswa, maka kira-kira satu pohon itu untuk 3 mahasiswa. Ini sangat baik karena rasio yang baik, kira-kira satu pohon 4 mahasiswa, kita satu pohon 3 mahasiswa. Dan kita terus kembangkan. Dan kita ingin menjadikan kampus ini, karena kita konsepnya ecological ini, kita juga ingin mengembangkan kampus ini sebagai fungsi arboretum. Arboretum ini adalah suatu kawasan yang tanaman-tanamannya kita upayakan tanaman-tanaman yang langka, ya, segala jenis apa, family ada, spesies ada, bahkan kalau memungkinkan nanti makin lama makin banyak, dan kita berharap mungkin salah satu tempat yang walaupun tidak terlalu luas, tapi kepadatan tanaman-tanaman langka ini sangat banyak di sini. Kalau bisa bahkan kemudian akan menjadi tempat yang terkaya dengan apa jenis-jenis tanaman, ya, spesies family-familinya. Tanaman-tanaman itu menjadi objek baik juga, mungkin bisa untuk wisata juga, tapi juga untuk penelitian, untuk pendidikan, gitu ya. Karena kita juga inginkan kampus ini juga bisa menjadi sebagai wahana pendidikan. Tidak hanya untuk masyarakat komunitas dalam kampus, tapi juga untuk mungkin pelajar-pelajar dari luar kampus. Thank you.
Mengapa technological? Karena IT ini sebenarnya adalah institut teknologi yang kita hanya dari awal concern kita bagaimana kita bisa menghasilkan jumlah insinyur di Indonesia yang memang sangat kurang. Jumlah insinyur di Indonesia ini dibandingkan negara-negara lain masih relatif sedikit ya. Kita harus perbanyak karena kita terus harus membangun bangsa ini. Jadi komitmen IT untuk memperbanyak jumlah insinyur. Oleh karena itu memang kita ingin menjadikan Institut Teknologi ini sebagai satu misi kita untuk mendukung pembangunan bangsa ini. Oleh karena itu kampus juga harus bisa mencerminkan itu. Jadi kita harus lihat, harus bisa lihat, masyarakat bisa lihat bahwa kampus ini memang kampus perguruan tinggi teknologi. Kenapa entrepreneurial? Sejak 2008 kita mengarahkan orientasi akademik kita ke Technology Based Entrepreneur University. Kita ingin memberikan sumbangsih pada bangsa ini karena pemerintah pada saat itu juga menggiatkan bagaimana teknopreneurship itu bisa mempercepat kemajuan bangsa, mempercepat pertumbuhan, kesejahteraan gitu. Jadi oleh karena itu orientasi akademik kita juga mengarah ke teknopreneurship. Nah, jadi IT menjadi satu perguruan tinggi yang kita sebut Technology Based Entrepreneur University. Oleh karena itu ciri ini pun juga harus terlihat di IT dalam perkembangan ke depan, master plan kampus, pengen kampus, kita ingin memperlihatkan aktivitas-aktivitas, baik aktivitas-aktivitas di akademik, ya, aktivitas-aktivitas riset penelitiannya, maupun aktivitas di dalam pengembangan teknopreneurship, ya, bisnis inkubasi teknologi, itu bisa terlihat dalam kampus ini. Sehingga harapan IT kelak gitu, kalau kita masuk ke kampus, kita melihat itu, ciri-ciri itu. Ciri-ciri sebagai kampus yang hijau, kampus yang lebat, yang kaya akan spesies tanaman gitu ya. Dan kemudian kampus yang juga rindang, segar ya, ideal untuk belajar, ya, untuk belajar. Tapi juga kita lihat ciri-ciri teknologi terlihat. Dengan adanya workshop, adanya laboratorium, adanya bangunan-bangunan yang bercirikan teknik ya, teknologi. Tapi kita juga bisa lihat nantinya begitu pusat-pusat seperti entrepreneurship center, pusat inkubasi teknologi, kegiatan-kegiatan mahasiswa yang juga kegiatan dalam rangka inovasi ya, pengembangan karya-karya inovasi. Dan juga kita harapkan juga ada fasilitas-fasilitas yang menjembatani, mempertemukan antara aktivitas di dalam IT sendiri dengan aktivitas-aktivitas masyarakat. Jadi bagaimana IT bisa membantu masyarakat melalui apa yang IT miliki untuk ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Itu yang kenapa kita kemudian sebut IT, kampus IT, konsep pengembangannya adalah eco-technopreneurial kampus. Kampus yang hijau, ya, kampus yang bercirikan teknologi, kampus yang bercirikan teknopreneurship. Jadi bagaimana kita menjadikan teknologi sebagai penggerak entrepreneurship yang bisa mengangkat, membantu mengangkat kesejahteraan masyarakat, lingkungan. Kampus IT sebagai arboretum yang saya sebut di depan, gitu, dicanangkan pada tahun ini, yang kita harapkan setiap tahun akan bertambah, dan nanti insya Allah kita akan lihat IT ini adalah kampus di dalam hutan. Dalam hutan, jadi ada hutan, ada kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan akademik, kegiatan penelitian, kegiatan kemahasiswaan, tapi ada di dalam hutan kampus.